tuyul, Pak Bos tuyul. Ya, jadi kita main sama si Zoka ya. Kita main sama Zoka. Oke. Oke, sudah di buka. Ayo yang pengen main, yang pengen main. Peta ready, peta. Ntar ya bro, ini kita kita supaya suaranya si Zoka kedengaran ya. Cuman jarang ngakalin ya. Prapta, ready Prapta? Halo, Moshi. Tazion, mana Zion? Nah. Prapta. Waduh, peringkat gak terpenuhi, Prapta. Piye. Udah deh, main spot deh. Aduh, Prapta, sorry loh. Waduh, bang, gak bisa. Keep up the momentum. Aduh, Prapta. Aduh, bertiga aja nih, gimana nih, bang? Aduh, Prapta, sorry loh, sorry, sumpah. Bang, halo. Bebas. Mau bertiga squad? Kuat? Ini kita langsung sama anu ya. Victory is imminent. Kita iseng-iseng. Gaskan enggak? Ya gaskan aja ya. Kita gaskan ya. Kenapa noisy? Ikut klasik bang. Ini main squad bro, gimana? Bisa nggak tire mau? Kalau bisa aku cancel nih, minimal tire connect lah. Atau nggak tuh benteng bisa. Gimana? Mau ikut kah? Siapa? Taufik? Sama si Onik. Pepel. Ya masih pon bang kalau kelas. Waduh. Kok tadi main klasik sih, cuma itu pada malas klasik, pengennya squad. Iya si aku aja bingung tadi, Prapta udah squad gak bisa, klasik juga gak bisa. Ya udah mau gimana lagi daripada gak main kan. Coba ntar naikin dulu ke benteng lah, ke benteng main dulu main kan. Atau main sama Prapta tuh bareng tuh dari pon kan, besok mabar kita aman. Kalau sama aku aman, masalah mabar mah ceritanya lah. Gila ini cepat loh ini. Gak jalan loh Discord gua malah. Aku lupa ready main klasik. Enggak, emang peringkatnya enggak terpenuhi tadi. Jadi udah ready kok. Jadi buat kalian jangan lupa ya, di Nimo itu ada Nick Zoka, di Nimo TV ada juga Ciki Pau, Pau sendiri, nicknya Pak Imin ya kalau di Cisras. Oke, ini kita main squad ya, fun match ya. Satu game aja. Bareng Onizoka.
Minimal connect ya bang, baru bisa squat. Benteng sih bisa kalau ada teman connect ya. Oke, kita dikasih yang kayak gini dulu. Apakah kita akan bermain rider? Apakah gitu kan? Simbolnya ya kan? Kalau gue dapet magis sih enak sih rider sih, Jos Markocos. Halo Regenta V, tadi kenapa ke off-pro? Iya bang, Monkey tadi gak bisa keluar suaranya. Iya kak, klasik gak bisa. Klasik sih bisa sih kayaknya. Waduh cuk, iya dikasih kayak ginian gak tuh. 2, 3, 4. Ini sih Onyx pakai ini ya, nggak tahu nih pakai apa dia. Kalau awal tuh masih bisa berubah-ubah sih bro. Awal tuh masih bisa berubah-ubah. Thank you Irgan udah follow. Tadi suara gua nggak ada tadi, makanya gua off dulu, gua restart HP, baru muncul lagi suaranya. Kambing. Aku sih feeling gue sih Krider sih. Wah, cocote. Cocote. Cote. Wah, thank you Bang Monkey. Oh, tadi udah dikasih combo sama ini, sama siapa? Sama Bang Doyul, kasih lagi sama Bang Monkey. Thank you loh. Gini wah nih. Gila sakit lo. Teknisi sih bisa, misalnya book ya. Udah tiga kali sih sebenarnya. Rokok bro, iya. Gak tahu. Bisa deh. Kedengaran suaranya ya? Bisa deh, bisa. Kedengaran ya? Mantap. Wah fix Rider bang, fix. Two
kan kalau main ya harus gimana harus kuat, iya biar mikir gitu loh. Iya betul, tahu banget sih anjir, harus mikir, harus keras gitu ya, harus keras parah emang. Eh harus rokok, ini rokok gua udah tinggal satu lagi nih, berarti kira-kira last game lah. Kalau nggak last game biasa lagi paling. Gue fix ya ini. Fix parah. Kalau game ini nggak ngerokok tuh rasanya gimana gitu ya? Ya sih. Jadi ini si Zoka lagi live di anu ya, Onyx Zoka nice. Ini lagi live di di Nimo TV juga. Wah, gak seru banget, gak bisa diskotan dong. Ini mau diskotan sih. Wah, fix. Fix ini. Kita nge-hold assassin. Assassin anu dulu ya deh, assassin. Assassin demon. Enggak ngerokok mah auto buntu otaknya. Iya, makanya kalau enggak ngerokok pasti gua enggak main. Gitu loh, ibaratnya. Ya kan? Aduh, Kunima ini kenapa sih Raider dia? Aduh, kasih, jangan kasih gue Raider dong. Aduh, Kunima, kasih gue Raider. Anwarior aja. Iya, tuh lepas aja tuh, main warrior aja. Warrior aja. Aduh, gue mau dikasihnya. Ini coba. Tuh, udah jelas. Hero-nya bang. Saya udah jelas banget ya gue nih. Dia malah ambil air gue jadi gak raper gue aja. Wah, acoh deh. Who's that summoning me? We're not that lucky today. Kita satu wave, lo, satu roll ya. Warrior. Satu wave, satu roll. Rokok mah, boker juga harus. Iya betul. Rokok tuh habis makan, lagi main game, waktu boker tuh kudu rokok atau habis mandi ya kan. Aduh, rokok itu wajos banget, plus margojos. Rokok auto. Tapi ini saya box semua, bangke. Wah, gue sampe main bus lagi tadi, gila sih. Gue udah pengen Raider lah. What a perfect symphony. Nah, jual dong, gitu dong, jual. Kudu lah pokoknya mah, iya kudu pisan. Ora udut, ora enak bro.
Pokoknya kita nyetok 3 assassin aja ya, bro ya. Waduh, kan dibilangin harus main. Berangin gak percaya. Kudu main ini. Kudu-kudu. Waduh, gak lepas juga dong. Udah itu lepas dong satu anjir. Lepasan itu, lo tau pak. Si Pak Imin main ini, main apa? Main Punisher. Asal dilepas itu. Si dia sih udah ngerti sih, dia pasti main Assassin tuh. Nah kan, bilangin. Bodoh ini mah. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Wah, gila-gila. Kepenal, malah asisin, asinan, malah asinan. No signs of enemy life. Ini dimasukin apa ya? Ayo, ayo. Mantap. Please, nah gitu dong. Ngegas dong, gitu dong. Ngegas dong, makanya mantap, mantul, mantap betul. Tinggal kita cari. Waduh, diambil. Oke. Dapat dia 400 sih ini. Cakep banget ya kritikalnya kalau demon ya. 4 demon, serius. Pecah kritikalnya, cuy. Lihat ya, 1000-an udah. Duh, dia menjuga sama dong, sama persis dong. 1000-an tuh. Udah gua yang itu diambil semua. Ya apa-apa, kita main di mage dulu berarti. 1000-an udah kritikalnya. Kita assassin Punisher kayaknya. Assassin Punisher berarti buang 3 slot. They must be tampered with. Ini 1 2 3 4 kurang 2 slot berarti 7 8 9. Wah, mantap. Kayak gini aja dia udah critical 1000. Kenapa gue depan ini harus feeder, gue bisa nabung jadi 3 gitu. Cuman lo duitnya tambah 3 kan. Kok pada pengen Punisher semua ya ternyata. Mordak langsung deh ya. Waduh cuy.
shirts. Bantuan datang, mantap. Sorry ya, udah mulai ngantuk nih. Aduh. Tuh, pengen udah jelas ya memang tuh. Nih, ini udah jelas nih. Ini udah jelas men, assassin sama. Tapi dia ngambil juga magi buat cyborg ya. Ini sejauh cyborg sih dia. Kalau kita udah jelas main mage, cyborg mage. Nih dapet kan? Ada. Ada yang cyborg anjir. Let me show you some real damage. Wah. Ini mantep juga sebenarnya kalau sama penyerang undead ya. Masuk juga sih. Sakit. Wah mantap bro. Ntar deh abis ini. Waduh. Sayang sih sebenarnya. Tapi biar bocor parah takutnya. Waduh, bye. Jadi bingung juga kita nih mainnya. Oh, tapi harus. Dapat satu lagi, kita langsung ke. Dapat. Kita sini mulu. Nah. Sabar. Wah, apa itu yang jual anjir? Apa itu? Ya elah terjual dong. Gak fokus lagi gua, astaga. Oke, no.
Kalau main six human bisa juga sih, bisa banget sih. Kalau kita udah ada, udah PA enak nih. Bisa 10 slot itu 3 assassin, 6 undead masuk. Itu mau dikasih ini ya nih. Kayaknya ini mau ngegas ke 40 aja. Males ngerol-ngerol. Apa tadi kata Pak Imin? Apa tadi ya tanya? Udah sakit nih bro, sumpah bro. Kita carryin sih, kita carryin sih. Oke, kita mulai comeback semuanya. Udah mulai come to the back. Suruh live Pak Imin bang, iya. Pak Imin, mau nge-live Pak Imin? Dia bisa di spender gua. Fakir gak tuh. What the fuck? WK nanti aja tuh. Ayo bang, strike deh. Masih PW di ranjang. Ya, banyak PW di ranjang tuh, Pak Imen. We're not that lucky today. Gua harus cari ini, harus cari siapa? Si wah ini kungkanya biar enak ini, biar 6 human biar meledak ini hero nya sebenernya ini di gas semua bisa sih, sudah masuk semua 6 demon, 3 assassin, 2 undead, 2 warlock, ya 2 rider. Udah susah ditembus. Kalian kalau misalnya main klasik udah dapet kayak gini, udah susah. Oke, mantap.
Sakit nih, sumpah. Gedeng, Kamehameha, mati langsung. Ayo. Gila sih ini bro, udah jadi beneran. Wah, thank you Monkey udah kasih like-nya, terima kasih banyak. Ini kalau misalnya gue main Human Rider kayak gini, musuhnya kayak gini, otomatis ya auto win sih. Soalnya musuhnya rata-rata main 6L tuh. Dia cuma sekarang tuh dodge physical damage. Sedangkan kita ada 3 sorcerer dan udah bintang luar sama 3, otomatis dia gak bakal guna skillnya tuh yang ada itu. Bakal guna banget. Mantai kah? Berarti summon ya? Iya gak? Iya gak sih? Keren banget ya. Udah ya win deh nih. Udah win dong. Aduh, ampun. Ya cukup dong, kalau 6 tambah 4. Aduh, harusnya 45 harusnya. Ah, gak seru lah. Siti nanti, hai, halo Siti. Seboknya tewas dong, auto dong. Tuh. Wah, menang kita guys. Wah, enggak. Aku enggak nih kayaknya. Full BKK kakak, iya abis ini ya situ ya. Kita jadiin tumbal di depan 6 human langsung 6 riders three. Ini cyborg juga tembus kalau sama demon cyborg kayak gini tetap bakal tembus. Jadi wah ini wari-warior sampah nih kali ya, bener nih. Gak jadi dah. Sakit gak tuh? GG WP. Sip. Thank you bro. Wah udah pada udahan nih. Berapa sih kita? Oke. Oke, win streaknya udah posisi 8 om. Satu lagi gue langsung posisi 6. Satu lagi gue posisi 4. Berarti gue harus ya 5 kali win streak lah. 5 kali win streak udah bisa langsung. Wah gila, top 1 6 kali lagi. Satu win streak. Oke, mantap. Oke dah, gue berarti gue udahan dulu dah ini. Lanjut besok malam lagi, gue live jam sekitar jam kayak tadi lagi jam 10 mungkin. Jam 9 atau jam 10 gue mulai live lagi. Gak stop ya, top global harus kembalikan top global gue yang lama.